Kontrol keren. Oke, teman-teman, kali ini kita bakal lanjut lagi main Digital Gamers Reborn, teman-teman. Dan ini kalian bisa lihat koleksi Digimon saya masih belum nambah, teman-teman. Ini dua bayi juga belum diapa-apain. Nanti mereka mau saya ubah jadi ini ya, jadi Alter S. Cuman mood main masih belum ngumpul, teman-teman. Jadi ya udahlah ya. Dan sekarang kita mau ini apa? Ngeliat achievementnya, kita udah dapat apa aja di sini. Oke, ini dua belum ya. Dan sekarang kita mau ambil piala bulan ini. Mumpung masih tanggal 9, teman-teman. Kalau tanggal 10 udah nggak bisa. Dan ini metal Garurumon-nya, ya ampun. Metal Garurumon merah ini langka banget. Jadi, gimana ya? Ini bisa aja sih kita latih, cuman mending buat di zaman lain gitu kan. Dilatih sampai level 100, habis itu dijadiin telur, jadi umurnya 110. Tapi kali ini kita bakal coba yang lain. Kita bakal pakai Flame Dramon aja, teman-teman. Kita lihat seberapa worth-nya dia. Lawan kita ada Pukumon, Omegamon Zord, sama Minervamon. Di sebelah ada Tyrant Kabuterimon, Shen Greymon BM, terus Phoenixmon dan Rastiranomon. Oke, langsung aja kita mulai. Sword apakah dia? Katanya bagus buat Epic Championship atau apapun tuh. Aduh. Oh my god. Frame drone-nya nyerang jauh mulu. Sudah. Ampun. Pukul terus. Buset, susah banget. Buset. Sulit. Duh. Oke, menang. Buset, susah banget. Ini belum pertarungan yang dua lagi, aduh. Kacau, kacau. Paling gak semerepotkan tadi ya. Buset. Betul Zwart kalah gitu. Cuma Minerva mah ya ampun. Oke, bagus dia keber. Ya biarin aja dia kebakar. Karena kita cuma butuh. Ramon. Itu. Yes, nanti. Oke, lawan terakhir kita apa? Buset, Tyrant Kabuterimon menang. Ya udah. Aku akan mengalahkanmu.
Armor doang nih. Itu defense-nya tebel banget. Oh my god. Good. Bagus, good banget. Naikin terus defense-nya. Oh my god. Pukul terus. Shieldnya nggak kuat. Berjuang. Dan kita berjuang. Sedikit lagi mati. Yes. Untung aja. Gila capek. Flame Dragon. Mungkin dulu dia bagus, tapi sekarang aduh nggak banget deh. Parah ini kolosiumnya, championshipnya makin susah loh teman-teman. Aduh parah banget. Dapat 1 juta bit sama Fruit of Life seperti biasa teman-teman. Oke teman-teman. Jadi oh my god, capek banget bro. Oke, udah lah ya. Untuk saat ini kita begini aja dulu. Terus ini dua sudah jadi alter S, nanti saya bikin lagi teman-teman. Dan ini juga mau saya bikin light dragon kan teman-teman, cuman moodnya belum ngumpul nih teman-teman. Kalau gitu tahu lah, pasrah saya. Udah segini dulu aja buat video kali ini teman-teman. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe untuk bagikan ke teman-teman semua yang suka sama Digimon. Dan kita lihat MVP kita hari ini teman-teman, Flame Dragon. Kita ketemu lagi di video berikutnya, okay? Thanks for watching. See you again. Peace out and have a nice day. Justo! Us! Betul ini telur, jadi mau saya jadiin Dukemon nanti ya, teman-teman. Ya, berdoa saja dapat Gigimon dan Guilmon. Let's go!